TV KPM. Sedapnya brownies ni. Sedap ke? Macam mana? Boleh samalah macam dia yang selalu Miza buat sebelum ni. Ada brownies ke? Siapa yang buat? Itulah Cikgu Miza kita lah yang buat. Cikgu, saya pun nak makan sekali. Tapi kita kena jaga SOP kan? Okey, baiklah. Kepada mereka yang menonton di rumah, anda sedang menonton Teroka di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan juga cikgu-cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Ila dan Cikgu Miza. Tapi sebelum itu nak ingatkan ya, berkenaan dengan SOP macam kita berada dalam jarak lebih daripada 1 meter. Dan oleh kerana kami sedang memakai pelitup muka kan? Tapi sebelum itu, marilah kita amalkan SOP, cikgu. Sebelum nak makan ke, sebelum nak buat apa-apa, marilah kita pakai gel pembasmi kuman. Silakan, cikgu. Okey. Saya minta nak pakai apa ni, hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Sebab saya pun nak buka pelitup muka nak makan ni. Jom kita buka pelitup muka, cikgu. Okey, jom silakan. Apabila buka pelitup muka tu, pastikan simpan di tempat yang sama. Macam saya, kita ada ruang di bawah meja ni yang khas untuk simpan pelitup muka. Baiklah, cikgu. Saya nak tanya. Saya nampak ada brownie yang ada atas meja tu. Apa kena mengena dengan brownie dengan subjek kita pada hari ini, cikgu? Okey. Kalau Ila nak tahu dengan Sean nak tahu. Okey, untuk mendapatkan kek brownies dengan rasa yang sama bila setiap kali kita buat, okey, bulan depan kita buat rasanya sama, kita perlu ada yang ini. Okey. Oh, apa tu, cikgu? Boleh tengok sikit. Apa rasa tu? Okey, apa rasanya? Okey. Okey, cuba Sean tengok. Okey, saya pegang, cikgu. Saya pegang. Okey. Saya nampak okey, dia punya tajuk ataupun nama ni dalam bahasa Inggeris, izinkan saya berbahasa Inggeris ya. Chewy gooey brownies. Macam sedap. Ya, memang sedap rasanya. Ya, Dan apa lagi cikgu, bukan ayah ni untuk apa cikgu sebenarnya? Okey, cuba Sean tengok bawah sikit, Sean. Okey, tengok atas je. Jangan tengok makanan je, Sean. Bukan makanan je. Tengok bawah sikit. Okey, saya nampak ada 3 biji telur, 1 cawan gula. So rasanya lah, saya cuba lah, cikgu. Rasanya ini adalah langkah-langkah untuk membuat brownies tersebut ataupun makanan tersebut. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Sebab saya pandai makan je, saya tak pandai, buat. Bagus, bagus. Memang Sean ni memang bagus, memang student yang bagus. Di mana ni memang menepatilah apa yang kita kita akan bincangkan pada hari ini. Sebenarnya murid-murid semua, okey. Langkah-langkah adalah algoritma. Di mana langkah algoritma ni adalah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan satu masalah lah. Contohnya macam tadi mesti Cikgu Norzila ingin membuat kek brownies. So dengan adanya langkah-langkah ini ataupun kita panggil algoritma, ianya akan membantu Cikgu Ila untuk membuat kek yang sama tekstur dia, sama rasa dia dan sama warna dia. Oh, lepas ni bolehlah saya cuba ya Cikgu Miza. Jangan tak cuba. Hari raya nanti harap-harap ada lain menu tu dekat atas meja. Dan jangan lupa untuk ajak saya, Cikgu. Betul-betul. Okey, tapi sebelum tu kita dah kenalkan topik untuk hari ini iaitu algoritma kan, cikgu? Apa kata cikgu pun kenalkan diri cikgu juga. Silakan, cikgu. Hai, saya Nur Amizah binti Muhammad Tarikan. Okey, cikgu daripada SMK Sungai Pusu, Gombak, Selangor. Okey, saya mula mengajar subjek asas sains komputer ni sejak subjek ini diperkenalkan oleh KPM. Okey, baik cikgu. Okey, Cikgu Ila pula. Okey, hai. Nama saya Cikgu Norzila binti Noor. Saya dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad Slim River, Perak. Saya dah mengajar subjek ni 12 tahun. Okey. Dan juga bukan kita bertiga saja kan hari ini, cikgu. Kita juga ada murid-murid kita yang ada dalam talian untuk Google Meet. Jom kita tengok siapanya. Hai, selamat pagi semua. Hai. Okey, saya akan sebutkan nama anda. Anda kenalkan diri anda ya, nama penuh anda. Kita mulakan dulu dengan Ifa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ifa binti Hud dari SMK Sungai Pusu. Terima kasih. Dan seterusnya Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azaiman bin Muhammad Kuzaimi dari SMK Sungai Pusu. Terima kasih. Dan yang seterusnya, siapa lagi? Najwa. Hello, assalamualaikum.
Nama saya Renora Najwa binti Muhammad Ibrahim. Saya daripada SMK Datuk Zulkifli Muhammad Sleigh River. Terima kasih. Kita juga ada Damia. Assalamualaikum. Saya Nuda Muhammad Rafiq Nazri dari SMK Datuk Zulkifli Muhammad. Maaf Damia, boleh buat lagi sekali ke? Kuat sikit. Bawakan mic kepada ke dekat sikit dengan mulut. Okey, terima kasih Damia. Dan yang seterusnya kita juga ada siapa lagi? Nurul Najwa. Nurul Najwa dah. Oh dah. Alamak. Okey, saya tak nampak nama dekat skrin. Kita ada siapa? Syifa Majdan. Syifa. Hai, assalamualaikum. Nama saya Syifa binti Majdan. Saya dari SMK Sungai Kusuh. Terima kasih. Dan yang terakhir kita juga ada Villain. Villain ke? Valen. 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 Hai, nama saya Valen. Saya dari SMK Dato' Zulkifli Muhammad, Riverview Perak. Okey, terima kasih. Dan itulah dia murid-murid kita yang ada dalam tayangan yang akan bersama kami untuk menerokai subjek asas sains komputer dan juga sains komputer. Ya, untuk topik apa ni? Pengenalan kepada algoritma. Memang saya teruja sangat nak tahu. Tapi sebelum kita berehat, kita ada sebuah kiriman video khas untuk kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Jom kita saksikannya. Cikgu, jika hari ini barisan hadapan bertungkus lumus menyerang wabak COVID-19, sejarahnya bermula dari seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis dan baca. Anda, perkataan algoritma berasal daripada nama seorang tokoh matematik terkenal iaitu Al-Khwarizmi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi algoritmi. Kembali semula menonton Teroka di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Ila dan Cikgu Miza. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan terokai subjek algoritma, kan cikgu? Ya, betul. Okey, silakan cikgu. Okey, mari tengok pada bahan yang telah kita sediakan kat sini. Okey. Okey, tadi kita sebut perkataan algoritma. Hari ini kita akan terangkan apakah itu algoritma. Okey, kita tengok pada gambar rajah yang atas ni warna biru ni. Okey. Algoritma merupakan salah satu teknik pemikiran dalam teknik pemikiran komputasional. Kat sini kita nampak ada empat teknik pemikiran. Empat teknik pemikiran. Okey, algoritma ni alasan nanti kita akan terangkan. Okey, so kat sini kita ada tiga murid-murid semestinya tahulah teknik pemikiran komputasional ni sebab dia adalah asas bagi subjek asas sains komputer dan juga sains komputer. So kita nak minta murid yang berada di talian, okey, dan juga murid-murid yang berada di rumah untuk mencuba jawab nyatakan satu, okey, sekurang-kurangnya satu teknik pemikiran komputasional yang awak pelajari. Okey. Siapa boleh nak tak cuba? Ada yang volunteer? Okey, ada yang volunteer. Kita suka kalau murid yang volunteer. Kalau nak jawab boleh lambai dekat skrin. Siapa yang nak jawab? Ke semua takut? Okey, Damia. Ataupun Damia boleh tolong jawab? Ya. Yeah. Teknik pengecat mencorak.
teknik pengecaman corak. Okey, bagus Dania, jawapan tu memang betul. Okey, seterusnya kita ada dua lagi teknik pemikiran yang perlu awak berikan. Kita minta lagi dua orang lah untuk respon . So kita nak minta murid lain untuk nyatakan satu lagi teknik pemikiran. Selain teknik algoritma dan juga teknik pengecaman corak tadi. Siapa yang nak cuba? Mungkin okey, silakan. Okey, Ifa. Siapa? Ifa. Ifa. Teknik pengiklakan. Teknik pengiklakan. Ya, teknik pengiklakan adalah salah satu daripada teknik pemikiran komputasional. Betul Cik Gila? Betul. Okey. Dan sebenarnya ada satu lagi, kita ada teknik peniskalaan dan juga teknik leraian. Okey, kita tak akan sentuh terlalu banyak dekat sini. Kita akan fokuskan pada bahagian algoritma. Okey, tadi pun kita dah sentuh dah apakah itu algoritma semasa kita dengan Sean tadi, yeah. Kan? Okey, so kita tengok kat sini apakah yang dimasukkan sebagai algoritma. Okey. So kat sini dia kata algoritma adalah satu set arahan menyelesaikan masalah. Okey, arahannya yang terperinci perlulah diikut sehingga tugasan berjaya diselesaikan. Betul Igu, macam buat brownie ya Igu. Yeah. So memang kena ikut, kalau silap satu tak jadilah brownie, tak sedap jadi. Pula. Memang kita kena ikut algoritma tu sebab kita nak dapat outputnya yang dikehendaki lah . Okay. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni ada banyak sangat aplikasi algoritma dalam kehidupan kita. Contohnya macam tadi kita kata resepi dia menunjukkan langkah-langkah bagi membuat kek ataupun apa-apa makanan lah resepi. Okey, seterusnya kalau awak tengok kat sini, ini adalah macam navigation punya betul. Perisian ni macam Google Map lah, bila kita nak pergi ke satu tempat atau satu-satu destinasi, okey, kita akan diberi arahan untuk follow the untuk ikut arahan tersebut, nak pergi mana, ke kanan, ke kiri 600 meter, belok kanan ini adalah salah satu aplikasi lah algoritma dalam kehidupan kita. Dan sebelah sini kita nampak walaupun sekecil-kecil aktiviti yang kita lakukan yang memang sangat-sangat kerap kita lakukan, okey, iaitu algoritma dalam memberus gigi. Mesti kena guna algoritma yang betul, langkah-langkah yang betul. Ya. Barulah kita dapat gigi macam Sean. Tengok. Malu pula. Nampak cantik, bersih dan sangat sihatlah. Setiap hari saya berus gigi. Saya cuba. Sean faham kan ni kan? Faham. Okey, cuba Sean bagi satu aplikasi lain selain yang Cik menyatakan tadi. Okey. Saya berikan contoh yang mudah, Igo. Seperti membuka pintu. Membuka pintu. Okey, kenapa Sean cakap macam tu? Sebab kadang-kadang, okey, buka pintu tu kena pegang apa tu handle pintu kan? Okay, bila pegang tu kena baca sama ada tolak atau tarik. Kadang-kadang orang pun tak ikut arahan, tak ikut langkah-langkahnya untuk pintu dia kena tarik tu je tolak, tak dapat buka. So kena buka pintu lepas tu jalan masuk. Macam itulah langkah-langkah. Betul ke cikgu? Betul. Apa yang berlaku jika kita tak ikut algoritma yang betul? Pintu tu tak dapat buka. So tak dapatlah seperti yang kita kehendaki. Yeah. Okey. Okey, seterusnya kita nak bersama-samalah dengan cikgu-cikgu dan juga murid-murid yang kat rumah dan juga murid yang berada di dalam talian untuk melakukan aplikasi bagi algoritma lah. Jom cikgu, apa kita akan buat? So sekarang ni kita minta murid-murid untuk menyediakan kertas dan juga marker pen ataupun pensel lah untuk kita lakukan aktiviti selepas ini. Sean dan juga Cikgu Zila pun boleh join sekali. Boleh. Terlibat sekali Okey, tapi cikgu saya tak pandai sangat lukis cikgu. Saya sebutkan dululah, takut nanti tak jadi pula. Lukis ikan tapi tiba-tiba keluar burung kita tak apa. So, jangan risau murid-murid dan juga Sean dan juga Cikgu Zila. Okey, dengan mengikut algoritma yang ada pada bahan yang cikgu sediakan kat sini, okey, kita akan dapat gambar at the end nanti, di akhirnya kita akan dapat gambar ikan yang sama. Tak percaya? Macam kita belajar lukis ni. Sebenarnya nampak algoritma ni sebenarnya dia merentas bukan saja subjek ASK atau sains komputer. Okey, asas ASK itu adalah asas sains komputer. Okey, tetapi dia nampak kalau ini adalah subjek apa? Merentas subjek seni. Ya. Okey. So murid-murid macam mana, dah ready? Okey, kalau ready tunjuk good kat
screen. Okey, bagus. Okey, Sean, okey? Okey, okay, okay. Saya cubalah. Okay. Saya cuba. Okey, okay, mari kita ikut algoritma yang telah kita sediakan di sini. Okey. Okay. So, langkah pertamanya apa ya, Guru? Okey, mula-mula kita akan buat badan dia dahulu. Badan dulu. Okey, kepada mereka yang menonton di rumah pun buat, okay, boleh buat sekali ya. Okey. Okay. Tengok sini badan. Cuba buat sekali ya, Guru. Okey, dia macam berbentuk bulat atau oval ya. Okey, kita tengok mana yang lebih cantik. Alamak. Okey, okey, saya cuba ya, Guru. Okey, kita buat dia macam bujur sikitlah, bulat yang bujur. Okey. Ada ke? Okey. Okey, jadilah. Kemudiannya, langkah yang kedua kita akan lukiskan ekor. Ekor dia macam bulan sabit. Ya, betul. Bulan sabit. Okey, macamlah. Okey. Okey, macam mana? Dekat ni, murid-murid yang berada di dalam talian okey ke? Okey, bagus. Okey, lama. Okey. Okey, saya tak nak tunjuk lagi. Kejap lagi kita tengok. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat mata. Okey, ikan tersebutlah. Ada mata. Mata okey, macam ni. Okay, kita buat mata. Okey, mata. Okey. Kemudiannya untuk langkah yang keempat, okey, kita buat mulut dia. Mulut. Ah, oh, dia ada bibir. Mulut. Oh, ikan ni ada bibir ah. Jangan lupa ya dekat bahagian insang ni ada. Okey, seterusnya dia kita kena lukis apa atas ni kita panggil apa? Sirip eh. Sirip. Sirip kita lukis sirip. Okey. Sirip atas. Okey, satu lagi untuk langkah keenam, sirip bawah. Sirip bawah. Sirip bawah. Okey, langkah ketujuh kita buat jalur sikit pada sirip atas dan bawah. Ada nampak bentuk dia. Okeylah, saya buat gaya sikitlah. Ada sikit-sikit. Okey, kemudiannya kita akan buat sesi mencantikkan lagi dengan meletakkan garisan-garisan, melukiskan garisan-garisan pada ekor dan juga sirip atas bawah. Okey. Tamatnya proses nombor 8 tu, nombor 9 tu kita color lah kan, tapi kita tak ada color hari ni, tak apalah. Selagi ianya sama macam ni, kita boleh terimalah. Okey, sekarang ni kita nak tengoklah hasil daripada Cikgu Zila dan juga Sean. Macam mana dia lukis kan sama tak macam ni? Okey, okey, okey. Okey, kita tunjuk dulu. Okey, jangan gelak ya. Ikan saya istimewa sikit. Nampak tak? Ada warna sikit. Nampak tu adalah ikan berlina. Pakai ada lipstik sikit. Okey. Yang ini adalah hasil ini daripada Cikgu Zila. Bulat sebab rasanya kalau kita ikut algoritma ni sebenarnya benda yang kita tak pandai buat boleh buat juga. Nampak tak? Dia punya output atau dia punya keluaran dia sama. Dia punya hasil dia sama. Ya, betul. Betul ke? Yang ini memang berpakat saja. Saya saja-saja buat saya tukar sikitlah dia punya bentuk tu saja ya. Sebenarnya ini tak ikut arahan ni. Murid yang tak bagus sangatlah, tapi patut kita ikut arahan supaya hasilnya sama kan, Cikgu? Ya, betul. Walaupun baru pertama kali kita melukis ikan ni. Baru first time hari ni. Okey, macam mana dengan hasil kerja daripada murid-murid yang berada di dalam talian? Boleh tak angkatkan hasil kerja awak depan skrin? Okey. Wow. Cantik. Lebih kurang sama sebab tu kita cakap algoritma memang membantu kita dalam melakukan sesuatu aktiviti lah. Cukup cukup setakat tu untuk aplikasi dalam algoritma. Ya. Yang itu apa pula, Cikgu? Okey, yang ini adalah perwakilan algoritma. Macam tadi kita punya algoritma dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk gambar. Gambar. Okey, tapi kat sini yang biasanya Cikgu Zila kita gunakan dalam bentuk pseudocode dan juga carta alih. Okey. So kita akan terangkan dululah pseudocode ni macam mana. Ya, Cikgu. Cuba tengok kat sini pada bahagian ini. Okey, apa yang dikatakan sebagai pseudocode? Okey, pseudocode memerlihatkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat yang ringkas dan padat. Okey, kalau kita tengok pada resepi tu, nampak tak ayat dia panjang? Itu ada algoritma. Okey, adalah algoritma. So dia menggunakan bahasa manusia biasa. Contohnya biasa kalau kita mula-mula biasanya resepi mula-mula campurkan tepung dan juga telur contohnya tapi untuknya pseudocode kita akan ringkaskan ayat itu dengan menggunakan ayat yang ringkas dan juga padat supaya mudahlah difahami. Cuba tengok kat sini situasi dia membeli air minuman dari mesin air layan diri. Okey. Ini adalah langkah-langkah atau kita panggil pseudocode bagi membeli air tin dari dari mesin air layan diri. Okey. Daripada nombor satu tu kita akan mula. Okey.
akan mula. Kemudiannya, nombor dua, kita masukkan wang secukupnya. Yang ketiga, kita pilih air minuman. Dan yang keempat, ambil air minuman. Dan yang terakhir, tamat. Ini adalah langkah-langkah untuk kita beli air tin minuman daripada mesin air layan diri. Nampak? Okay. Nampak, nampak? Nampak dia lagi mudah kan kalau kita minta Sean belikan air mesti? Sean dah. Dah expert dah, dah pakar dah. Yeah, yeah. Tapi kalau kita nak memudahkannya kepada ayat tu lampaknya macam tu lah, Ego. Ya. Tak adalah kita kata nak beli air, air apa, air tin ke, air kotak ke, air sirap ke, tak ada, kita tak nyatakan. Yeah. Kat situ. Sebab kita kalau boleh kita nak menggunakan orang cakap apa, benda yang orang cakap padat, ringkas dan mudah difahami oleh oranglah yang membacanya, yang melakukan arahan tersebut. Ya, yeah, betul. Okey. Seterusnya, kita akan lihat pada perwakilan algoritma yang kedua, iaitu carta alih. Okey, sebelum tu cikgu, apa kata kita pergi beli air dulu dan kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, carta alir telah diperkenalkan buat kali pertamanya oleh Frank Gilbreth pada tahun 1921. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Sebelum berehat tadi, cikgu baru je nak masuk kepada topik ataupun betul kepada topik carta alir kan cikgu? Ya, betul. Okey, teruskan cikgu, silakan. Okey. Kita lihat kat sini, ini adalah carta alih adalah perwakilan algoritma yang seterusnya. Yeah. Okey, kalau kita tengok kat sini dia punya definisi dia adalah ianya merupakan simbol grafik seperti bentuk geometri, okey, anak panah dan garis lurus bagi mewakili urutan langkah bagi algoritma yang perlu dilaksanakan. Okey? Cuba tengok sini. Ini adalah contoh carta alih. Nampak tak? Kita gunakan bentuk-bentuk atau simbol-simbol geometri kat sini. Ya, nampak itu. Okey, seterusnya sebelum kita masuk ke segmen seterusnya untuk lebih cakap apa? Lebih dalam, kita kena tahu dahulu apakah simbol-simbol grafik bagi carta alih. So bila awak tahu dia punya fungsi, dia punya maksud, awak boleh gunakan dengan baik. Okey, kita mulakan daripada simbol yang pertama. Okey, ni adalah bentuk bujur. Yeah. Biasanya dia untuk menunjukkan permulaan atau berakhirnya satu-satu aktiviti. Yeah. Okey. So okay, cikgu, untuk maklumat murid-murid semua, dalam satu proses carta alir tu hanya ada satu mula dan juga satu tamat sahaja. Tak boleh ada dua. Okey. Seterusnya kita akan terangkan pula lah simbol yang kedua ni. Ini adalah simbol anak panah. Anak panah ini menandakan aliran bagi aktiviti tersebut dilaksanakanlah. Seterusnya kita lihat pada simbol yang seterusnya, iaitu simbol segi empat tepat ini. Ini menandakan proses. Kebiasaannya kita akan menggunakan apabila kita menggunakan calculation atau kita kata pengiraan, kita akan menggunakan simbol ini menandakan proses sesuatu aktiviti. Okey, seterusnya kita ada simbol input dan juga output. Simbol dan juga output ini adalah bentuk segi empat selari. So murid-murid kena lukis dengan betul lah sebab takut nanti keliru antara simbol proses dan juga simbol input output. Seterusnya kita ada simbol berbentuk apa ni? Bentuk apa ni Cikgu Zila?
Bentuk diamond ya. Diamond ataupun kita kenali sebagai rhombus, bentuk rhombus. Okey. Bentuk ini adalah untuk pilihan ataupun syarat. Sekiranya kita nak uji syarat atau pilihan tersebut, kita akan menggunakan simbol ini. Okey. Dan yang terakhir adalah simbol bulat kecil ni. Simbol bulat kecil ini dinamakan sebagai penyambung. Okey, macam mana aplikasi dia Cikgu Zila? Okay, boleh tengok kat sini? Kita lihat bahan yang Cikgu pegang sekarang ni. Okey, ni ada catat alir yang menunjukkan macam mana kita nak gunakan simbol penyambung tadi. Kita lihat catat alir ni dia bersambung. Ada proses yang panjang ya. Daripada sini kita akan buat bulatan di sini A, kemudian kita akan sambung di sebelahnya di sini. Ni kalau ruangan yang kita bina catat alir tu terhad. Jadi kita perlu ruangan yang lain. Sebagai jadi kita akan dia sambung balik dekat mana? Sambung dekat mana? Okay, pada kebiasaannya murid ni dia akan keliru antara terminal mula tamat ni dengan penyambung. Saya hampir keliru tadi tapi nasib baik cikgu terangkan. Baiklah cikgu. Okey, Sean. Okay. Setakat tu saja kita terangkan mengenai simbol grafik yang ada dalam catat alir. Okey, apa lagi cikgu kita akan terangkan? Saya rasa kalau kita nak tengok saja tak cukup kan cikgu untuk faham. Okey, kita nak buat apa cikgu? Cikgu Ila. Okey, cuba lihat apa yang cikgu sedang pegang kat sini ya. Kat sini cikgu ada bawa satu alatan. Okay, semua dah tahu kan? Kalau tengok yang ni, ini adalah mesin kira-kira. Okey, lihat ya apa yang cikgu laksanakan di sini. Okey, cikgu pilih satu nombor. Saya tekan nombor 5 di sini. Okey, kemudian cikgu pilih satu operasi. Saya pilih operasi darab. Okey, dan saya pilih nombor yang kedua. Cikgu pilih nombor 8. Berapa hasilnya? 5. Okey, 5 darab 8. 5 darab 8, 40. Okey, pandai kita tengok betul tak hasilnya. Okey, bila betul. Cikgu tekan butang yang seterusnya, okey, kita akan paparkan dekat situ. 40 ya. Okey, 40. Okey, jadi ini adalah satu algoritma. Okey, bagaimana kita nak tukarkan algoritma ni dalam bentuk grafik catat alir? Okey, jom kita akan lihat. Okey, sebelum kita membina satu catat alir, kita perlukan satu jadual yang dipanggil sebagai input proses output di sini. Okey, input proses output. Okey, dia punya singkatannya ialah IPO. Okey, di sini apa dia input? Okey, kita rujuk di sini input tu sama ada sesuatu perkataan, nombor, aksara, suara atau gambar yang dimasukkan oleh pengguna. Okey. Yang kedua pula ialah proses. Apakah proses? Okey, proses ini merujuk kepada tindakan untuk mengubah input yang dimasukkan tadi sama ada kita menggunakan formula matematik atau logik dan menghasilkan output. Okey, kita lihat output pula. Okey, output tu itulah nilai yang tadi cikgu tunjukkan. Bila kita buat pendarapan dua nombor, nilai yang terakhir tadi yang dipaparkan di mesin kira-kira tadi adalah 40. Jadi 40 tu adalah output. Nilai yang dipaparkan di skrin mesin kira-kira itu. Okey? Okay. Cikgu harap semuanya boleh faham. Okay, dan kita akan membina catat alir. Okey, sebelum kita bina, kita tanyalah murid-murid yang ada dalam talian. Semua faham tak apa yang kita dah belajar ataupun terangkan selama sehingga sini? Faham tak? Kalau faham, berilah thumbs up. Okey, semua faham. Okey, baiklah cikgu, teruskan. Okey. Okey. Oh, ada soalan? Okey. Ini adalah soalannya tadi. Situasi yang cikgu tunjukkan tadi. Lukiskan satu catat alir yang menunjukkan hasil darab dua nombor menggunakan mesin kira-kira. Okey, di bawah ni cikgu letakkan siap-siap. Okey, jadual IPO dari situasi tadi. Okey, apa yang ada dalam jadual IPO ini? Okey, input. Okey, cikgu minta valen. Sebutkan. Apa nombor 1 dan nombor 2. Okey, betul. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, proses. Cikgu minta Najwa. Tekan butang operasi darab. Okey. Masukkan formula hasil darab sama dengan formula nombor pertama. Darab nombor 2. Okey. Lagi? Tekan butang sama dengan. Tekan butang sama dengan. Okey, yang ketiga, boleh tak cikgu minta Haziq? Uh,
Papa hasil darab 2 nombor. Okey, papa hasil darab 2 nombor. Okey, nampaknya pelajar, murid-murid dah boleh memahami situasi dan boleh mengenal pasti apa input, proses dan juga output. Okey, seterusnya kita akan cuba bina carta alif. Oh, okey, baiklah. Kena Syah nak lekatkan ke macam okay. mana? Saya cubalah Igu, saya cuba. Cuba eh. Okay, okay. Kita mulakan okay, dengan langkah yang itu. Pertama. Okey. Okay, cikgu harap murid-murid di sana pun boleh cuba buat berdasarkan soalan yang diberi tadi. Kamu lukiskan pada kertas, kemudian kamu tunjukkan. Okey, langkah yang pertama ialah kita akan melukis not mula. Okey, cikgu minta Syifa. Boleh tak Syifa lukiskan dan tunjukkan pada cikgu not mula? So, kalau tak silap saya, Igu, untuk setiap bukan proses tapi untuk setiap perkataan tu bentuk geometri dia pun berlainan kan, Igu? Kalau mula, ya, kalau proses, pilihan, apa lagi kita ada untuk sambungan pun ada. So, saya harap betul ke, cikgu? Okey, betul. Betul. Okay, bentuk mula ialah bujur. Bujur. Okey, mari. Okey. So, sebab mula tu dia letaklah. Okey, Syah pilih yang okay. mana bentuk bujur tu? Senanglah. Ada sini tu. Okey, saya ambil yang ni. Saya ambil satu. Letak atas ni ke? Okey, letak kat sini kat atas. Okey, atas sekali ya. Kat atas. Okey. Okey, selepas itu kita akan lukiskan not penyambung. Yang mana not penyambung? Oh, penyambung. Ni saya nak minta Sean. Ya, cikgu. Maknanya lepas ni nak letak lepas apa? Lepas ni kita nak sambung dengan apa? Oh, nak sambung apa? Biasanya kita kena ikut macam nak tahu langkah seterusnya kan? Kita kena ikut macam jalan raya, kena ikutlah arah jalan kan? Okay. So, rasanya yang inilah cikgu. Betul, cikgu? Ya, betul. Okay. Macam kita ni ke, cikgu? Kita gunakan anak panah. Ya, betul. Sambung, kena dekat. Okay. Kepalanya ke mana tu? Langkah yang seterusnya. Alamak, nasib baik cikgu cakap. Ini apa tanda apa tadi, Sean? Ya? Tanda apa tadi? Anak panah. Anak panah aliran. Aliran. Okay. Aliran. Okey, nak cikgu nak ingatkan ya kepada semua murid-murid, bila kita melukis carta alif, bentuk ini perlu bersambung. Okey, kita sambungkan. Oh, kena sambung. Okey, baik. Okey. Yang seterusnya ialah bentuk segi empat selari. Okey, cikgu segi minta Valen tunjukkan. Macam mana simbol dia tu, Valen? Wah, okay, cantik tulisan. Jelas, dan butirannya semua. Di situ Valen dah tuliskan, masukkan nombor satu. Ya, betul. So kat sini, inilah. Okey. Bentuk yang kedua. Okey. Okey. Boleh tolong Sean. Okay, untuk macam tambahan ni kena sambungkan ya. Ya, dia macam puzzle kat sini. Okey. Okey, kita ada tambahan sedikit eh. Semasa melukis simbol-simbol yang ada pada carta alif, sepatutnya kita menggunakan pembaris. Betul, Shilin? Betul. Kalau kita nak lukis segi empat tepat dengan segi empat selari ni, kalau awak tak guna pembaris, dia akan jadi lari bentuk. Ya, dia akan mengelirukan. Betul juga. Betul. Okey, seterusnya. Langkah yang ketiga, kita akan kembali semula melukis tanda penghubung ni. Ya. Okey. Tanda aliran. Okay, yang keempat, barulah kita akan masuk kepada proses. Okay, bentuk cikgu Ilah, proses. Jangan lupa tu masukkan nombor dua. Kita akan mulakan dengan proses dulu. Okay, proses. Tekan tanda darab. Okay, yang ini cikgu nak. Damia, tunjukkan. Cikgu, saya nak tanya balik cikgu. Apa perbezaannya yang bentuk yang segi empat selari dengan segi empat tepat tu? Selari tu adalah input. Output. Dan yang segi yang lagi satu yang ini adalah okey, dah nampak dah. Okey, tengok Dania tunjukkan. Okey, ya, betul. Butang operasi X. Yang daraplah. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Saya tak ingat. Okey. So, okay. Mana ini adalah proses. Proses. Tadi input, proses. Sebab kita nak mengubah input yang dimasukkan. Barulah masuk. Ni aliran pula. Aliran. Okey, kita akan lukis lagi sekali. Tanda aliran, note aliran. Kemudian barulah kita akan masukkan nombor kedua. Kalau tengok tadi cikgu dah buat kan. Masukkan nombor yang kedua. Okey, lagi sekali. Tetap kena ada anak panah ni lagi. Okey. Masukkan di sini. Lepas tu apa?
kita ada apa pula? Proses apa? Bila dah tekan nombor 1, dah tekan operasi darab, kita dah masukkan nombor 2. Nak dapatkan jawapan? Ha, kita tekan apa? Yang ni cikgu nak minta Najwa. Okey, Najwa tunjukkan. Bentuk apa? Bentuk segi 4. Ha, tepat. Ya, betul. Okey, segi 4 tepat. Iaitu tekan butang sama dengan. Okey. Segi 4 tepat sebab dia adalah proses. Ya, betul. Proses. Dia adalah proses. Okey, selepas ini kita gunakan lagi sekali tanda anak panah penghubung. Kemudian barulah yang terakhir output. Yang keluar di skrin tadi. Yang keluar di skrin. Okey, kita akan letakkan di sini. Dan proses ini akan tamat. Okey, note tamat. Tamat pun kena berbentuk bujur sebab mula dan tamat adalah berbentuk bujur. Baiklah, cantik sangatlah carta Ali kita untuk yang ini. Sebelum kita menerokan dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Direkt TV KPM. Tahukah anda, algoritma telah digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti panduan menuju ke sesuatu destinasi, resepi memasak, manual memasang perabot dan manual operasi gelombang mikro. Kembali semula ke Teroka di Direkt TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga Cikgu Zila dan Cikgu Miza. Baiklah, Cikgu. Kita teruskan penerokan kita. Saya nampak kita ada soalan yang kedua, Cikgu. Ya, betul. Kita ada soalan yang kedua. Okey, jom kita lihat situasi soalannya. Okey, di sini lukiskan satu carta alir tentang suatu program yang menerima harga barang, jumlah diskaun dan boleh memaparkan harga selepas diskaun. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat ialah menghasilkan jadual IPO. Okey, di bawah ni cikgu sediakan jadual IPO bagi soalan ini. Okey, yang pertama input. Apakah input dari situasi ini? Okey, apa dia jawapan, Syifa? Harga barang dan jumlah diskaun. Betul. Harga barang dan jumlah diskaun. Ini menunjukkan Syifa fahamlah. Apa yang cikgu dah terangkan ni. Okey, yang kedua, proses. Dekat sini cikgu nak minta Haziq, Haziq Aiman. Haziq, boleh Haziq? Okey, kira. Kira harga diskaun sama dengan harga barang darab jumlah diskaun. Okey, betul. Okey, yang kedua. Harga selepas diskaun sama dengan harga barang tolak harga diskaun. Okey, sebenarnya di proses ini ialah formula yang kita gunakan untuk mendapatkan output. Okey, sekarang kita tengok apakah output daripada situasi ini. Cikgu nak minta Ifah. Paparkan harga selepas diskaun. Okey, paparkan harga selepas diskaun. Tepat sekali. Nampaknya semua anak murid Cikgu Miza boleh jawab dengan baik hari ini. Okey, kita bergerak kepada aktiviti yang membina carta alir bagi situasi tadi. Okey, sekarang cikgu nak bentuk yang pertama. Okey, Sean. Okey. Nak uji saya pula, cikgu. Okey, bentuk yang pertama, pertama dengan akhir tu kenalah bentuk bujur. Okey, bentuk bujur. Betul. So, bentuk yang pertama ialah mula. Mula. Okay, mula bentuknya adalah bujur. Okey. Dan daripada tadi yang tu yang kedua, selepas mula kita akan lukiskan anak panah ataupun aliran dia, ya. Anak panah ataupun aliran. Yang menghala ke langkah yang seterusnya. Langkah yang seterusnya. Jangan ke atas. Yang seterusnya bentuk bagi input. Cikgu nak minta di sini Najwa. Tunjukkan bentuk inputnya. Okey. Itu dia. Nampak macam segi 4 selari. Okey, segi 4 selari. Betul. Okay, di situ Najwa dah tuliskan dah. Masukkan harga barang dan jumlah diskaun. Okey, Cikgu Miza ni lekatkan. Okay, yang seterusnya kita akan lagi sekali kita akan gunakan aliran simbol anak panah ataupun not penyambung. Okey. Okey, bentuk yang
seterusnya, selepas ada input mesti ada proses kan? Okey, cikgu nak minta dekat sini valen. Ha, tunjukkan. Apakah simbol bentuk proses? Okey, ha, simbol proses yang valen tuliskan dekat situ. Butirannya harga diskaun, yeah, sama dengan harga barang darab dengan jumlah diskaun. Kemudian yang kedua ialah harga selepas diskaun, iaitu harga barang tolak dengan harga diskaun. Okey, terbaiklah Valen. Bagus, betul tu. Simbol yang betul dan ayat pun betul. Okey, dalam catatan Alin ni dia macam sudoku tadilah. Dia kena ringkas dan padat. Ya, betul. Okey, yang seterusnya kita lukiskan not penyambung atau aliran. Okey, apa yang akan berlaku selepas proses? Kena ada apa? Bila dah buat-buat tu apa jadi? Adalah hasilnya ataupun output. Betul tu, John. Output. Okey, dekat sini. Siapa nak angkat, nak tunjukkan dekat cikgu bentuk output? Untuk kita punya situasi ni. Saya dah bagi tip ni. Cepat, cepat. Macam mana simbol siapa output? Mungkin sesiapa boleh tolong angkatkan? Nak jawab boleh angkat tangan atau terus je angkat jawapan? Ya, terus angkat jawapan. Siapa yang masih tak dapat jawab tadi? Oh, okey. Valen lagi sekali. Okey, dekat situ harga dia. Selepas harga diskaun. Selepas diskaun. Bentuk dia pun macam harga ni. Harga selepas diskaun. Okey, ha, nampak dia. Lama. Okey, dan yang apa lagi yang kita ada? Yang terakhir ialah kita akan sambungkan dengan not penyambung. Not penyambung. Kita letak tengah-tengah sikit bagi nampak cantik. Last sekali program ni akan tamat. Bila dah ada output, tamatlah sesuatu proses tu. Bentuk yang sama dengan mula, iaitu wujud. Okey, selesailah masalah kita tadi. Yeay, baguslah. Okey, boleh tepukan untuk diri sendiri semua. Baik-baik, memang terbaik sekali. Kerana telah berjaya hari ini, kerana telah berjaya menghasilkan carta alir untuk soalan memaparkan harga selepas diskaun. Ya, okey. Okey, baiklah. Saya rasa kita dah hampir sampai ke penghujung program kita. Mungkin saya boleh tanya murid-murid kita yang ada dalam talian, apa yang mereka telah pun belajar daripada penerokan kita. Mungkin kita cubalah saya sebut nama, mungkin kalau anda tahu, mestilah anda tahu kan, sebab cikgu-cikgu kita memang bagus. Anda pun memang telah pun belajar sesuatu untuk penerokan kita. Kita tanya dulu, mungkin kita tanya siapa? Ifa, apa yang anda telah belajar dalam penerokan kita hari ini? Sebut satu je. Telah belajar macam mana nak buat carta alif. Betul. Okey, sebab saya pun perasanlah kita ada belajar carta alif. Terima kasih Ifa. Dan seterusnya mungkin kita boleh tanya Haziq, selain daripada carta alif, apa lagi yang kita belajar? Sebut satu je supaya rakan-rakan anda pun boleh jawab nanti. Kita belajar tentang pemikiran komputasional. Pemikiran? Teknik pemikiran komputasional. Betul. Okey. Kita sentuh tadi di awal tadi. Ya, betul. Okey, mungkinlah soalan yang seterusnya mungkin susah sikit, tapi kita ada sentuh tadi kan. Selain daripada apa nama ni, carta aliran ataupun algoritma merupakan salah satu teknik kan, cikgu? Selain daripada algoritma, apa lagi teknik-teknik pemikiran komputer selain daripada algoritma? Mungkin salah satu di antara anda boleh berikan jawapan. Kalau ingat lagi lah, Siapa nak cuba? Teknik pemikiran. Ya, selain daripada algoritma. Selain daripada algoritma. Apa dia? Najwa. Teknik leraian. Ya, betul. Betul, Igu. Betul, Najwa. So, selain daripada algoritma, leraian. Apa lagi kita ada, Igu? Peniskalaan. Dan pengecaman. Okey. Yang tu adalah empatlah pada permulaan. Okey, selain daripada yang ni, okey, kita masih ada tiga orang murid yang masih belum jawab. Ya. Mungkin boleh tanya Damia pula. Okey, selain daripada apa yang kita dah sebut, apa lagi yang anda telah pun belajar dalam penerokan kita? Okeylah, saya boleh bagi tip sikitlah. Dalam carta aliran tu ada banyak benda yang kita belajar kan. Ada yang macam ini, ada yang macam ini, ada yang macam ini. Apa itu? Sebut simbol-simbol tu, Damia. Okey, tak apa. Mungkin Damia tak dengar soalan. Mungkin kita pergi ke murid lain, boleh tolong Damia. Mungkin Syifa boleh tolong, Syifa?
mengajar kita cara nak kelaskan maklumat tu pada input, proses dan output. Okay. Kita gunakan jadual IPO tadi. Okey, terima kasih Syifa. Dan yang akhir sekali, saya rasa Valen belum jawab ya. Valen, selain daripada apa yang kita dah sebut, apa lagi yang anda belajar daripada penerbangan kita? Saya belajar tentang fungsi penggunaan simbol-simbol dalam carta alif. Okey, tadi Vela ada jawab banyak kan, Valen? Ada jawab banyak. Mungkin anda boleh sebut ya untuk permulaan ataupun untuk mula dengan tamat, bentuk dia macam mana? Valen? Bujur, betul. Dan selain daripada bujur, kita juga ada segi empat. Selari. Selari yang itu untuk apa ya? Ini untuk masukkan input atau output. Okey. Dan yang terakhir, segi empat. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Mungkin Damia boleh tolong kita. Segi empat tepat tu. Okey. Saya, ini soalan benar atau tidaklah. Alah untuk proses. Benar atau tidak? Okey, jawapannya benar. Nampak dianggukkan. Okeylah, itulah yang apa yang kita belajar untuk hari ini. Okey, sebelum kita akhir, mungkin cikgu-cikgu boleh beri rumusan kepada penerbangan kita hari ini, cikgu? Cikgu Zila. Okey, secara keseluruhannya, dalam algoritma ni kita ada dua jenis. Pertama tu ialah sudokod, yang kedua ialah carta alir. Kalau sudokod tadi, dia lebih kepada ayat-ayat. Okay, kalau carta alir, dia menggunakan simbol-simbol. Ya, dan cikgu Miza. Cikgu Miza. Okey. Dan sebenarnya kita belajar masa segmen yang pertama dan segmen kedua, kita menyentuhkan algoritma. Algoritma ni sebenarnya banyak kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Dia kadang-kadang merentas subjek. So bukan sahaja dalam subjek kita. Okey. So dengan kita teroka bersama-sama pada hari ini, semoga pemahaman murid lebih pada hari inilah mengenai algoritma. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Zila dan Cikgu Miza atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada mermaid kita yang ada dalam talian, iaitu Damia, Najwa, Valen, Syifa, Ifa dan Hazib. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi mengurangkan ataupun bagi menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi. Bye. KPM.